Siap jungkir balik demi rakyat. Ada aja kan jungkir balik demi demi rakyat katanya. Oke, lanjutlah. Ah, ayo. Woi, nope. Habis dah makanan kita, Joy. Mana nih? Woi. Aduh, enggak ada lagi. Nope. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya RG Murnio, dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba game buatan Indonesia. Yang paling aku suka itu buatan Indonesia teman-teman, itu game Troublemaker yang kata kalian kan, "Bang, coba ini." Ternyata aku lihat-lihat sih maunya, wow kan. Siapa lagi itu yang main? Ah, lupalah, pokoknya banyak yang main ini teman-teman. Asik juga gamenya. Game ini game seperti tawuran gitulah. Jadi anak-anak SMP, SMA, oh SMA ya, SMA tawuran gitulah teman-teman. Macam-macam lah modelnya ya, nggak tahu lah. Kita akan coba lihat aja di dalam gamenya teman-teman. Oke, biar kita tidak lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Nah, di sini kita sudah main di normal mode teman-teman. Sekolah setiap hari udah pinter belum? Buset, nyampe rumah masih belajar itu. Lihat, lihat noh anak tetangga pengen jadi apa kalau kayak gini terus. Selalu kita selalu, oh, aduh, kelajuan. Huh? Tolong developer. Ah, apa katanya? Kelajuan teman-teman, gak bisa baca. Oke. Eh, Budi. Baru pulang, Bud. Bahasa Indonesia. Juga ya anak sekolah zaman sekarang. Makin iya. Lama waktu belajarnya di sekolah. Zaman sekarang belajar apaan aja sih di sekolah? Kok kayaknya bebannya makin iya. Berat? Tapi anak-anaknya makin kesini malah makin songong-songong ya. Waduh. Zaman bapak dulu mah. Iya. Lupa, saya putus sekolah. Sekolah katanya teman. Belajar yang pinter ya, Bud. Iya. Jangan sampai kayak saya. Cuma jadi tukang bakso keliling. Ya udah, Bud, pulang sana. Pulang sana. Kamu pasti capek seharian sekolah. Apalagi dari dulu kan sekolah selalu menyamaratakan kepintaran. Yang pinter ilmu-ilmu teori pasti selalu disanjung. Sedangkan yang pinter ilmu olahraga atau seni selalu aja di nomor 3 kan. Salam buat Ibu Rati sama ayah angkat kamu ya. Iya, salam saya balik. Lupa namanya siapa. Tawa, Pak Asep. Oh, jadi ini termasuk bapaknya ini Asep kayaknya, bapak angkatnya lah teman-teman. Wow, ada uang 15.000 teman-teman. No bakso, no uwu katanya. No bakso, no uwu. Handsetnya mulai rusak nah, badah. Oh no. Oke Pak, terima kasih atas nasihatnya. Dengan adanya bapak jualan bakso di sini, kita bisa makan bakso sepuasnya. Jualan bakso. Kita akan lihat-lihat dulu teman-teman sebelumnya nih. Nah, dari modelnya seperti dread out nih lah. Bentar dulu. Oke teman-teman, kita lihat sekitar dulu nih. Dicari. Ah, enggak kelihatan. Langsung coblos. Oh, ini lagi masa-masa pemilihan nih teman-teman. Dicari katanya. Kalau ada orang ini langsung coblos katanya teman-teman. Pemilihan. Uangmu 15.000. Di sini siapa nih? Bang Eni Gigi. Huh? Aduh, ada Bang Eni Gigi. Ah, salah. Bang Eni Giga. Lol. Giga chat. Terbang jauh kelewat batas. Waduh. Apalagi nih? Coblos kami. Waduh, kecoblosan nih ada sesuatu nih. Oh, enggak ada, enggak ada. Nih, no bakso, no uwu. Apa uwu itulah? Eh, mungkin dari kalian yang tahu komentar uwu itu apa? Mungkin no bakso, no uwu. Mungkin enggak ada bakso, enggak ada uwu. Itu maksudnya enggak ada duit lah. Kalau enggak laku-laku mungkin enggak ada duitnya, teman-teman. Coblos kami. Apa tuh? Bima. Bima curut. Aduh lah, macam-macam aja. Ini mobil kenapa jadi parkir di sini? Ini mobil siapa lah kan? Oke lah, kita jalan dulu teman-teman. Ah, ini apa lagi nih? Nanda Uwu. Siap jungkir balik demi rakyat. Ada aja kan jungkir balik demi rakyat katanya. Oke, lanjutlah. Left fokus di sebelah kanan itu ada, kalian mungkin bisa lihat dulu. Left control fokus. Mana? Coba lihat. Kok bisa? Oh, oh begitu. Iya, 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 iya. Terus sip lari dan add interaksi. Ah, beginilah teman-teman maksudnya. Calon DPR DPRD.
kebalik, tulisannya kebalik, orangnya kebalik. Gak apa-apa dia balik jungkir balik lah. Oke lah, kita lari di sini nih. Ya aku mau baca ini nih, selesai tuh bacanya nih. Fokus dulu. Nah, jangan kalau ketemu langsung coblos, gitu aja sih. Oke, lanjut kita jalan. Adakah sesuatu yang bisa kita ambil di sini nih? Ini apa nih? Enggak ada. Waduh. Aroma-aromanya seperti aroma-aroma apa namanya? Kampung halaman Surabaya, teman-teman. Surabaya. Ah, ini tadi juga sama nih. Ini apalah inilah? Berwarna begini. Karkis dah. Arak Medan. Aduh. Arak Medan. Teler, teman. Construction, pembangunan. Nope. Oke. Judulnya aja sudah ini kan pengacau. Troublemaker itu kan artinya pengacau. Kita naik lurus sini tah. Belok tah. Sini kayaknya. Nah, ada langsung musuh kita nih, teman-teman. Perang dunia nih, perang dunia. Coba lihat dulu. Ini apalagi lah. Oh, WA bunyi. Oke, kita lihat dulu nih. Hah? Hah? Putar balik sono. Lewat jalan yang lain aja. Ada pengacara di sini. Pengacara di sini. Hah? Doni namanya. Sebentar dulu. Kok error? Letter. Lanjut. Hah? Pengacara? Apaan tuh, Bang? Randy. Yang mana inilah orangnya lah? Oh, Doni yang tadi. Yang pakai rambut panjang itu Doni, temen. Ya kita kocak. Pengacara. Pengangguran, banyak acara. Hiya 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 katanya. Pengacara, pengangguran, banyak acara. Ada-ada aja. Oke, lanjut. Nah, kampret, si kampret itu yang rambutnya begini, temen. Gondrong, bapak-bapak. Bapak-bapak bed katanya. Apa tuh? Tarik ha. Ini siapa Randy? Oh iya itu. Terus Randy lagi. Buset, ini anak budak apa gimana dah? Tetap jalan aja katanya. Siapa sih itu emang? Mata gua rabun. Terus walah si bocil kematian. Budi pantesan. Bocil kematian ternyata. Si Budi ini gelarnya itu bocil kematian katanya. Aduh lah. Terus Budi yang kemarin songong sama Bang Febri. Iya kan katanya. Yang gak mau dipalakin katanya. Terus ho-ohnya. Ho-oh bah. Kalau sama si Budi mah kayaknya emang harus pakai otot baru bisa paham dia. Wadaw. Perang nih, perang nih. Oke, ya udah lu, maju duluan aja, Bang. Bang Don, kalau kalah baru kita bantuin. Ini baru lagi nih, satu lawan satu, bukan satu lawan tiga, teman. Bencong itu. Oke, lanjut. Sembarangan aja. Enggak bakal kalah gue nih. Oke lah. Lanjut. Hadeh. Harus banget gua hadepin preman-preman ini nih. Ada Budi, namanya Budi. Oke lah, perkelahian sengit nih teman-teman. Oke, kalahkan Doni. Wow. Oke, lanjut. Untuk serangan biasa, untuk serangan kuat. Oke, paham. Lanjut. Terus tekan shift untuk menghindar. Tahan sip dan tahan lap sip untuk lari. Sip untuk menghindar dan lap sip untuk lari. Oke, paham. Red. Spasi bar untuk tangkis. Oh, tahan spasi bar untuk bertahan. Tangkis dan bertahan. Oke, paham. Wow. Selalu perhatikan energimu. Oh, begitulah. Ketika energimu habis, musuh akan membobol pertahananmu. Oke, kamu tidak bisa menangkis dan damage seranganmu akan berkurang. Dan tahan left control untuk fokus. Oh, begitu. Wow, repot juga nih. Panjang kali. Oh, itu energinya ada teman-teman di atas. Wow, amazing, amazing, amazing. Tiar, tiar. Oke, oke. Oh, mampus kau, Bang.
Lanjut. Sikat, sikat, sikat. Iya. Lanjut. Oke. Ya, ya. Iya, secara bersamaan. Oh, oke. Begitu, gini. Wow. Aja gile katanya. Oke, ronde kedua. Masih ada nih musuh kita. Sakit banget katanya. Meso dia aja. Oke, lanjut. Lanjutnya. Beneran kalah dong si Donilnya. Lucy win. Ngomong yang kagak-kagak. Lanjut. Iya, maaf katanya. Pindah. Pindah, oh pindah. Terus, tolongin gue bang. Malah ngobrol aja lu pada. Mau keceplosan dah. Wah iya, kelupaan. Don, lu gak apa-apa. Lanjut, berani-beraninya lu ya. Ayo Ren, kita kroyok dia. Waduh, main kroyok dah. Mulai nih, pincong semua nih. Oke. Ayo, gak sabar gue. Kroyok ini anak satu katanya. Wah, ya udah lu maju duluan. Lah, ngapa enggak elu duluan? Takut pada sebenarnya. Ya udah, barengan katanya. 3, 2, 1. Yalah, beraninya keroyokan. Tapi enggak masalah juga sih. Budi. Lanjut. Oke. Okay. Oke. Okay. Lama kali nih loading. Oh, langsung tancap gas. Kalahkan Winda dan Grandy. Nah, kanan dulu. Wait, wait, wait. Bentar lu. Kamu bisa mengkonsumsi berbagai snack dan minuman untuk menyembuhkan budi atau membuatnya lebih kuat. Tekan V untuk membuka atau menutup barangmu. Oh, ada snacknya. Wah, begitu tuh. Nah, kan. Lanjut, lanjut. Si Win jadi kalahkan kita. Lah kok nyalahin gua dah. Cupu lu berdua udah keroyokan masih aja kalah katanya kata Doni. Bacot lu katanya. Waduh, baru juga kita tinggal bentar beli es teh boleh. Tommy ini siapa lagi lah? Terus lawan siapa sih lu pada sampai bisa babak belur kayak gini katanya teman. Si Budi katanya. Abangnya nanya lu cepetan hajar si Budi. Si Budi kagak pernah berhenti nyari masalah ya sama geng pengangguran. Pengangguran dua orang langsung lagi gue. Terus lu ratakan kepala bapak kau ya Budi. Waduh, kok malah salah gua katanya. Aduh, meso. Emosi juga lama-lama. Gua majuin aja dah biar gua kelar. Wow, 4 orang sudah nih. 3, 4, 5, 5 orang nih teman-teman. Waduh, hebat juga si Budi nih. Wow. Oke, okay. Beraksi, kalahkan Tony dan Amri. Waduh, Amri lagi. Tekan key untuk membuka atau menutup tab gerakan gokil. Ada target gokil. Tekan 1-2 untuk mengganti gerakan gokil kamu dengan cepat. Tekan key untuk segera menggunakan gerakan gokil. Key. Wah. Terus, kamu hanya dapat menggunakan gerakan gokil jika bar ini telah
terisi. Paham. Dan kamu mendapatkan titik gerakan gokil, kamu juga bisa mengkonsumsi berbagai snack untuk mengisinya. Oh begitu. Paham. Mampus Joy. Iya. Aman. Selesai. Lagi. Minum dulu. Iya. Mampus kau bembang. Waduh. 125.000. Wow. Banyak kali. Oke. Mulai nih. Siapa menit aku main? Siapa lagi lah? Mari kita lihat seberapa Happy. Jago lu, Bun. Oke. Jangan cuman jago sama bocahan gua aja. Waduh. Ini musuh besar nih itu kayak ini. Hati-hati ya gitu nih. Harus hati-hati kita. Oke. Waduh, jenggotan lagi. Wow. Kalkan Febri. Waduh. Wow, mari panjang kali. Mari kita buktikan, Bud, seberapa jago lu. Ayo jatuh. Injak. Lumayan. Aman. Oh. Injak. Gak main gak diinjak. Go ahead. Aman. Mati tulang. Hampir saja. Tahan. Tahan. Awas. Ger. Jago juga lu ya. Oh no. Ninggoy. Kok masih kalah juga deh. Ada terlalu banyak makan energi, teman. Sabar. Ulang. Oke, lanjut. Darahnya panjang kali tuh itu. Oh, darah kita banyak lagi nih. Mantap. Oke. Tenang saja. Mari kita buktikan, Bud, seberapa jago lu. Injak terus. Jangan kalah, sikat terus. Adan saja. Ayo cepat, adan, pergi. Jago juga lu ya. Habis juga lu ya. Usak nih, mos. Habis sikat. Mampus gue. Cakep katanya. Oke. Jangan ngurus tangkisan lagi dah. Sikat aja kan habis. Waduh nih. Anjir, bisa seimbang dong ya. Bang Febri sama Budi katanya. Terus. Oh, adzan sudah, teman. Adzan. Kita akan breakfast sebentar. Kesalahan sebentar. Egi lebet katanya. Kita lanjut bentar lah. Buset, Budi aja bisa seimbang sama Bang Febri. Lama-lama takut juga gua sama si Budi. Sama katanya. Kata Febri. Apa tuh? Tawa dia, Joy. Gila, suka banget gua katanya. Gak salah ya gosipnya, ternyata lu udah ngelawan 5 pocah gua, tapi masih bisa seimbang lawan gua katanya. Emang one man, Erimi katanya. Lu buat katanya, gua akuin itu katanya.
Tapi Killer One Man Army lu bakalan secepatnya gua renggut kayaknya. Gua bakal kalahin lo di sini nih. Cepat. Yeah. Ayo Bang Febri. Mat. Habisin Bang si Budi. Waduh. Bacot. Waduh, try lagi nih teman-teman. Aduh, mesu. Aduh. Lanjut nih ceritanya dah. Lanjut ternyata. Wah. Bentar. Kita stop dulu nih. Gak bisa nih. Ah, mulai lagi dah. Azan. Wah, darahnya coy. Sek, kita stop dulu. A few inches later. Oke, teman-teman, di sini kita akan lanjut lagi. Nah, ini gua enggak bakal kalah. Maju sini lu. One man army. Entar lu. Habis tuh makanan aku nih. Ada arak Medan. Mau mabuk nih, teman-teman. Nambah energi, coy. Oke lah, enggak apa-apa lah. Gitu doang aja, bro. Tahu. Habis dah makanan kita, coy. Mana nih? Woi. Aduh, enggak ada lagi. Nope. Aduh. Hari dulu. Cari makanan, coy. Ada bangku. Aduh, enggak ada makanan lagi, coy. Awas nih, ye. Awas lu ya katanya. Darah aku tinggal sedikit. Aduh, ulang. Aduh. Oke. Lanjut. Kali ini gua enggak bakal kalah. Maju sini lu. One man army. Biasanya kan kepala ini cepat mati, teman. Cih. Gitu doang cara lu berantem. Waduh. Awas lu ye. Duduk. Mati je. Ya. Ntar lagi. Gak mungkin. Gua gak mungkin kalah. Mampus. Lagi. Sini lagi. Ayo, mampus. Aduh, cakep katanya. Apa ini yang kedua tah? Yang berapa lah? Ngulang lagi tah? Mudah-mudahan nggak ngulang lagi. Capek juga kalau ngulang lagi, teman-teman. Darahnya tinggal dikit. Mampus Budi. Mahatoy semua. Bukan polisi, teman. Diam di depan. Waduh. 38. Ya, dijelas soalnya kembang. Biasa. Tawuran pelajar. Lu lagi. Bangor apa? Gak ada kapoknya. Gak ada kapok, gak ada polisi. Saya berjanji Budi tidak akan terlibat perkelahian ibunya. Baiklah. Budi saya kasih kesempatan satu kali lagi ya, Bu. Jika si Budi tertangkap lagi, ibu udah gak bisa pakai pasal anak di bawah umur lagi. Dan Budi harus diproses secara hukum. Iya, saya mengerti, Pak. Terima kasih banyak. Bagus nih. Padahal bukan salah Budi. Dia. Budi, lihat Mama. Waduh. Budi, tolong bantu kesehatan mental Mama dong. Mama gak bisa terus-terusan dengar omongan tetangga tiap kali mereka tahu kamu dipanggil polisi lagi. Iya. Udah jelek banget sak keluarga kita di mata orang-orang sini. Bukan aku yang mau duluan, Ma. Betul sih, mereka. Bukan dia. Tapi bukan itu yang dilihat sama polisi. Terus Budi harus ditindas lagi gitu? Kayak waktu SMP? Kalau papa di sini dia pasti juga bakal ngerti. Papa kamu udah gak ada. Aduh, kasihan kali. Tolong, hargai semua usaha mama selama ini buat membesarkan Budi.
Iya, kehidupan Bu. Kita yang sekarang ini udah jauh lebih enak dibandingkan pas kamu masih SMP dulu. Kamu tahu itu kan? Tahu. Kematian papa kamu bertahun-tahun lalu juga berat banget buat mama. Iya. Dan nasihat dari papa kamu itu juga gak salah. Tapi namanya hidup, ya kita tetap harus melangkah ke depan, walaupun harus ngorbanin perasaan sekalipun, karena iya, ada yang lebih penting daripada yang udah meninggal. Tapi itu, yaitu mengurus yang masih hidup. Mama tahu Budi itu anak yang baik. Yang baik dia. Ya. Karena lingkungannya aja yang maksa Budi jadi seperti ini. Betul kali. Maka dari itu, mama sama Om Danang udah sepakat buat pindah dari sini. Pindah? Kok dadakan banget, Ma? Kemana? Kemana? Jadi, Om Danang minggu lalu dapat promosi kerja dan penempatannya itu di Jayakarta. Ya, hitung-hitung juga jadi tiket keluar kita dari sini. Iya, iya, iya. Sekolah Budi gimana? Udah diurus kok sama Om Danang. Mau pindah sekolah. Om Danang kenal sama kepala sekolah SMK Cipta Wiyata. Nah, di SMK itu ada jurusan yang sama kayak jurusan kamu sekarang ini. Kamu bisa lanjut di sana. Budi janji ya sama mama. Di sekolah yang baru nanti, Budi harus berubah jadi lebih baik. Iya, jangan berantem-berantem lagi. Iya, mama khawatir. Udah cukup mama kehilangan pria berharga di hidup mama. Inilah pengorbanan seorang ibu. Budi janji gak bakal berantem lagi. Ibu itu seorang ibu itu selalu menasehati anaknya, teman, walaupun gimana. 2 bulan kemudian, waduh, alarm berbunyi, coy. Tangannya masih sakit tuh. Waduh. Waduh, tangannya masih sakit. Ada apa lah? Oh, perban. Oh, baru pembukaan, troublemaker. Baru pembukaan nih, teman-teman. Jayakarta Juli 16, 2018. Oke, selamat datang di SMK Cipta Wiyata. Begini ceritanya, cuy. SMK Cipta Wiyata. Ngebug VGA-nya. Aduh, yang penting bisa lah. Gak terlalu nge-lag. Ini SMK yang baru. SMK Budi yang baru nih. Pergi ke kelas barumu. Waduh. Oke, kita disuruh pergi ke sekolah kelas. Sekolah lagi. Males banget dah. Tapi ya, seenggaknya di SMK Cipta Wiyata ini mendingan SMK 69 dulu. Seger udaranya. Seger kalau deket gunung. Bentar. Ini kelas gue di mana ya? Di mana ya kelasnya ya? Kita disuruh mencari kelasnya, teman-teman. Dan dikarenakan sudah lumayan lama di sini aku rekod sudah hampir 1 jam lebih lah, teman-teman. Nah, jadi mungkin untuk videonya kita akan sambung di episode berikutnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari saya. Dan jika kalian punya pertanyaan, kekesan atau bahkan kritikan, silahkan beri komentar di bawah ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.